بسم الله الرحمن الرحيم وتتعلم والتعليم والتذكر والتزكيك والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحس على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا ورزقنا فهما صحيحا مستقيما يا ربنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا في الدهرين آمين. Tengok ke kita lepas dah, tengok lepas dah. Maksudnya kata PM Madi ni PM pesing mana? PM Madi tu PM yang menunjuk di atas makna hok lepas dah pada masa lepas Madi. Menunjuk itu satu maksud. Bila kita kata dengar PM Madi, kita reti satu maksud yang direti dan didapat pada masa hok lepas dah. PMAD ni PM hok lepas dah, menunjukkan makna yang lepas dah atas satu makna yang sudah berlaku dah. Darabah kita kata tu sudah pukul, jalasa telah duduk, sudah duduk. Itu PMAD. Maka PMAD tu dua bahasa. Satunya PMAD bina fa'il, atau orang panggil PMAD bina maklum. Yang kedua PMAD bina maf'ul, al-mabani li maf'ul, atau dikatakan bina majhul. Dua situ. Lepas tu bina hok fa'il saat ni pecah dua. Bina fa'il tu pecah dua. Bina maf'ul, bina maklum tu pecah dua. Satunya bagai yang mula-mula tu patah. Huruf mula-mula patah supaya dengan nasara, misalnya kita misal tu. Atau yang kedua, fi'i yang awal huruf yang berbaris tu patah. Awal huruf yang berbaris, bukan kata awal huruf, awal huruf hok baris tu. Patah. Misalnya istaf'ala. Istaf'ala huruf mula-mula tak baris tu, tak kira baris dia, sing pun tak kira. Maka mula kira dia tak ni orang panggil awalu mutaharikin, awalu harfin mutaharikin. Adapun awalu harfin sungguh Hamzah, awal-awal huruf sungguh ti tu Hamzah. Tapi awal-awal hok kena baris tu tak. Ataupun awal-awal huruf yang berbaris itu huruf patah, itu baris patah. Yalah kak, masuk dalam bina, bina fa'il berlaku ataupun bina maklum berlaku. Haa, dulu patah lepas dah. Lepas tu musnad yang misal mariso je, yang misal hak makana awaluhu maftuhan je kan. Yang misal hak PMAD hak awal-awal huruf dia baca patah, baca baris atas. Ya misa mari hok so ya. Mana? Nasara, nasara, nasaru. Dok tasrigi sampai 14 tu, dok misa tak so ya. Mana so? Sulasi. Sulasi mujarrad
Tak itu. So lepas tu makan awaluhu tu lah. Tak ada misal. Yang misal sulasi. Mana hak rubai lagi? Hak rubai lagi. Bila sebut kata sulasi itu masuk dalam bagai pertama, iaitu makan awaluhu maktuhat. Nampak tu dah? Tu. Lepas tu tak ada sebut hak sulasi mazik lagi. Sebut sulasi mujarab saja. Dulu kita tak ada lagu mana misal luhu. Lagu mana dah? Demo demi. Tanya orang tak demi. Budak gopo kan? Budak gopo. Budak gopo. Tak ada tak itu. Tak ada tak. Budak kala lekat pak orang. Dua. Ting je tak ada lah. Budak kala ni duk akit tangan tengok. Akit tangan tengok tak kala. Dua saja alhamdulillah. Hakimi geta Fadli. Geta orang tua pergi Mekah kan. Orang tua pergi Mekah. Apa Hakimi? Geta orang tua Fadli. Ya muka sabit orang tua Fadli jadi. Mok nakir kan. Mok nakir kan. Bukit jadi kan. Cuan ni macam-macam cuan ni. Cuan ni uji ye, kadang-kadang pon ye. Tu kena cara orang dia rumah. Ikrak orang dia lah ni. Orang mok tem lah jadi lah ni. Nesta mula tim lah. Orang mok tem. Dia pun mula lah. Tu jenis pon dia. Pon dia cuan ni. Yalah belakang tu. Kena tolong masa dia orang tu. Sekut dua pun. Sekut dua pun. Kui kita juga. Ya kata sekut dua pun. Kui kumuh juga. Tapi kalau you nak know, anak you ngaji sungguh lah. Anak you sokrih ya. You orang lain banyak lagi tolong. Kalau kira boleh. Boleh hari tu. Kalau you nak know, weh. Kalau dia nak sungguh betul-betul. You kena biar adik. Kena biar adik. Ada ke mana? Anak yang mengaji mo'o tak tak keliru? Apa nak ni dengan anak keliru? Pak haji mo'o tak apa, tak apa. Ngajilah, tak apa, tak apa. Ayat dia orang tolong. Cara-cara. Nak tinggal tak boleh ni. Pasal dia. Ayat ikut tu tinggal tak boleh. Hak ni tinggal boleh. Tu kira-kira. Kalau panggil keliru laku anak. Mengena puting ngaji tu. Oyak dikeru. Puting ngaji. Lagi tu. Oyak lagi tu. Oyak di acang. Kata. Kena pergi tolong. Barulah ada. Nampak anak tu ada harga ilmu. Ilmu agama ni ada harga. Bokeh ilmu agama ni. Jangan panggil klik pun ngaji agama tu. Panggil pun ngaji syair lah. Klik main tu lah. Kalau nampak lagu tu. Dia membesar ilmu agama ni. Orang tua biar boleh siapa tahu tu paling anak jadi ulama usah. Kita tengok dah kita tak alim tak alim. Orang tua cara lagu mana ke anak siapa jadi alim-alim laku sahaja-sahaja. Cari asing tu orang tua tak boleh kerja. Mengaji ya aku nak pergi kerja di. Dia jahat kasut orang tua dia. Itu tu Tok Isa tu. Jual kacang. Jual kaca, jual bagai-bagai tangan luar. Akhirnya anak jadi muslim di dunia. Tengok orang tua mari carah lagi, mari tengok. Dia masuk dia tapu anak-anak dia tu. Dalam kitab tu, minta dia tengok makan ni. Hari, dia buat hari makan ni semua. Dia jaga makan ni anak dia, jangan makan benda syubah. Mari carah. Hari tu sahai. Bekno tak ingat lagi tak. Saya bagi patut orang tua sahai tu Allah bagi ke anak tu, anak dia. Allah bagi ke budak. Jamik. Ayah juga mari ngepat. Mung ni ke apa. Timur bagi lagi ni 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 ni. Kau tak bagi nak ada syubah. Sikit sikit sikit.
jaga anak dia. Siapa anak jadi aling besar. Tetapi tak ada orang nak salah dia pun tak boleh. Nak salah dia pun tak boleh. Kadang-kadang tak ada orang dah dalam rumah juga. Ada kita seorang nak tolong rumah tu. Mesti dah. Tak ada orang ni. Kalau ada orang, tak boleh kata dengan tiba kita tak kelik pun, tak mudarat gapo-gapo kepada kerja ni. Tapi kita saja nak kelik tolong dia. Kalau semata-mata waktu tak sah boleh. Ngaji. Balik ke kalau tak ada orang tolong. Tu hak. Lepas tu, mak nak nak pergi Mekah. Sakut gapo kita pula dah. Kena-kena babi? Kena-kena dengan Kimi tu? Jadi kena orang tu apa tadi? Oh, Kimi dengan orang tu apa tadi? Itu sepupu. Haa, sepupu. Lepas tu nak pergi atas agak ada? Atas agak. Pergi atas. Hadid melihat mata lah. Juga Aminah nak merangkat kepada Mekah dah ni. Pakat hadir melihat mata kata. Sangatlah banyak tangis duka cita. Pakat dia. Soalan kata akan bertemu oleh syurga pula lagi kita ni. Lepas ni temu kali terakhir. Tak sakup pun ada sepupu sebenar. Tapi tak ada orang nak kampung ni rasa dia. Allah. Kalau tuk dah Allah dah ada pun mung tak boleh gelik baik ni. Mama anak gelik atas tuk di Mekah. Bawang lalu pagi. Kita tengok. Lepas tu dua orang tu pun selepoh lalu. Muslim. Dengan Muin. Kata demik gelik apa-apa. Post story. Kok mana pun dah. Story dekat ngan mana pun dah. Balik semua. Tak boleh habis. Gila dia terang. Tu walk ke akan masuk lah. Tengok ni kena belom malak. Kena berbekam malak. Cara malak jangan gapa jatuh lah tu. Dia cukup mari tak dinagi. Kata Musanib rahimahullah ta'ala. Cuba tengok bagi ni tu sedikit lah. Maka Musanib kata waqis, dan hendak kias oleh engkau. Hendak kias oleh engkau. Qasayakisu pengamah dianya. Asalnya Qasayakisu Iqyis atau ada tu Qasayakisu. Lepas tu bila iqyis. Lagu tu asako koyasa. Bila yakisu jadi iqyis. Puyo mati dengan sing mati. Buat akan yo mati. Buat akan yo tu kerana nak lepas 21. Tu maka bila kat mana kan? Tak amal dia ke mana? Tak amal mari. Datai Allah wazah. Tapi Allah wazah tak kena datai. Sebab bila wa huruf mudara'ah kau tu berbaring tak. Tujuan datang Hamzah besar mari untuk Nabi boleh mula baca dengan hormati ya. Nabi boleh mula baca dengan hormati. Tiba-tiba kau tak mati suka dengan yang suruh bila wa huruf mudara'ah nak buat PMA nu mati tapi tidak datang Hamzah besar mari. Tak untuk nak boleh mula baca dengan hormati itu. Jadi unsur tapi kau saya tisu. Kosa yakis. Lepas tu bila berhubungan air di kis. Lepas tu mati kerana jazet PM muda PM ni sukun. Binatang sukun. Jadi kis gitu.
tak datang Hamzah Basah kerana ada dah berbaring dahulu mula-mula dan juga mati. Ia mati sing kerana PMR. Maka berjumpa lah huruf mati dua. Kau yang tu ia mati dengan sing mati. Wa'ala gumana tak sebut tu muha mati. Pelepah lah. Wa'ala gumana pelepah. Sini misal nak wear. Wear huruf tu. Jadi dekat kis. Kis. Asalnya. Kis. Dan asal lagi kosa koya sa'iq yis. Ha, kalau itu ngaji. Tepat lagi. Maka sini misal kata. Wa kis. Dan hendak kias olehmu. Kias. Mengkhadapkan kias. Kias apa? Ala hadha. Hendak kias di atas ini. Mengkhadapkan kias melah atas ni. Kias atas ni. Kias apa? Bila sebut kata kosa ni lah. Dia ada dua. Ada makis, makis alai. Bak kias ni. Oh, ni maklum dah. Kias. Jangan ada makis. Dan makis alai. Makis ni benda yang dikias akan dia. Makis alai benda yang dikiaskan di atasnya. Dikiaskan benda lain ke atasnya. Tu. Supaya dalam masa Nabi tak ada berah. Yo makin galung tu yo. Maka keluar zakat fitrah ni dia keluar dengan gandum. Jadi keluar dengan gandum. Lepas tu terpahal tak ada gandum tu lagu mana. Ha? Ada berah. Maka ulama kiyah Imam Syafi'i kiyah berah tu di atas gandum. Maka tisa ar-ruzu. Alan burri dikiaskan akan beras dikias di atas gandum. Ada hok mana makis beras, hok mana makis alai gandum, hok mana hok asal gandum, hok mana hok baru baru kira beras. Kali itu gandum tu hok asal tu dikatakan makis alai. Di sini kita bahas wa kis ala hadha. Hadha ni khasa. Khasa. Khasa ni. Lepas tu fa'lala ni naik fa'e bagi. Tamak o bagi kis. Ni lah makis. Lepas ada hadha tu makis ala. Haa, tu cara je lagu tu. Maka kata dia hendak kias olehmu. Hendak kias olehmu. Dia ada wajah dia pula. Wajah Allah panggil jamek dia manik itu. Jamek dia tu. Ha, tu. Sebab apa boleh kita kiyah berah di atas gandum? Kerana sama-sama bersifat dengan makanan mengunyi. Ha, apa tak apa? Tu tak apa. Ha, kalaulah tak ada dua-dua antara makis dan makis alai, tidak ada wajah yang semaka, kiyah tu dikatakan kiyah yang fasik. Kiyah tu kiyah tak boleh. Atau al-qiyas ma'al-fariq nama tu. Maka sini waqis ala hadha dah hendak qiyah olehmu. Dia suruh kita qiyah. Qiyas ala hadha hendak qiyas olehmu ayyuhan muta'alim. Mungkara qiyah ala hadha di atas ini. Ini isyarat ke mana? Ala hadha musan isyarat kepada orang minggu lepas. Di atas ini jadi al-madhkuri. Kiaslah di atas perkara yang disebut akan dia dulu. Perkara yang tersebut. Mana al-mazkur? Bayar pada al-mazkur. Min tasrifi nasara. Daripada tasrif bagi nasara. Tasrif bagi nasara. Dulu saya tasrif widah. 14. Nasara, nasara, nasaru, nasarat, nasarata, nasarna. Nasarta, nasartu, ma nasartu, nasarti, nasartu, ma nasartu, nasartu, nasana. Dia dah selesai dah. Dah. Biar ingat tak? Biar ingat tak nak beri hadiah. Biar ingat tak? Kena beri hadiah buat ni.
Pia ingat Pak Mahdi terserepak belah. Ha, lalu dah. Nasoro dulu. Nah. Ingat tak? Ra. Kali lagi. Kalau kali ni kelak sah. Out. Nasorota kelak tak lagi lagi. Bukan asat, makan asat tak ada. Jawab situ. Orang lain pula. Boleh tak? Ming, ya ni. Ha, terah. Ha? Ha. Hei, cuba tu biar dia tu tak orang lalu. Kali lagi. Ha, ha, mang. Dia tu yang kita angin lalu boleh? So, dua, tiga, empat, lima, tujuh, lapan, sembilan, orang sepuluh je put back sepuluh. Nasoro bisa tu kali lagi. Yo kak, ket tu ah. Mun bila dah ngetik biji ko 14. Orang dengar je tahu tu, kecap tu. Kecap je tu. Nak kata tak kali lagi? Setai hari kali lagi. Alhamdulillah. Amin. Hello dia. Ming. Hello dia. Lucu dah nasi kabur dah 3 hari. Hei, 3 hari dah. 4 hari. Hai, 4 hari kan dah. Oi, Mengu. Si aku. Nanti si kabur lagi lah. Tapi Roma dah cukup. Mengu. Tak apa. Ha, lagi. Seorang lagi. Nak pisah lagi. Lagi nak pisah sehat lah. Hantik dalam tu. Ui. Waktu tu bawa balik dia mokir dengan dia dah. Haa. Tu. Mokir dengan dia lagi tu. Oh. Terah. Kali lagi, kecap juga gaduh tu. Ngaji dulu. Kamu kena kiyah di atas ni ya kata. Di atas mas al-madkut min tasrifi nasoro. Yang tersebut dari tasrif bagi nasoro. Han ke nasoro tu ala wazni fa'ala. Yarian ya'ian ala wazni fa'ala. Tasrif bagi nasoro yang datang atau wadai fa'ala dulu tu lah. Fa'ala aku panggil wazan. Nasoro tu mau mauzun. Ha, tu mauzun dia. Nampak tu dah? Mukiyah. Di atas ni. Hotap duk dengan apa Azad ni? Kiyah tanah soro tu. Kiyah ke apa? Fa'lala. Jadi masrufati fa'lala. Ataupun mauzunati fa'lala. Malik mauzunat apa? Mauzunat. Hendak kiyas olehmu.
akan fa'lala ni konsep lapa yang dimakfu bagi kis. Hada kiyak oleh muatah ini kias di atas fa'lala atau fa'lala atau mauzun bagi fa'lala. Fa'lala tu wazir supa ni Nasara mung tak ada kiyak tak apa betul fa'lala mung kiyak betul mauzun dia supa dengan Nasara dulu. Nasara mauzun bagi fa'lala. Kalau itu mukiyah di atas mau segala wazan mauzun-mauzun segala timbangan-timbangan bagi fa'lala ni. Mukiyah mek tahu. Ha, kita nak pisah lah. Fa'lala ai kadah rajangan ini mauzun dia ni. Dah rajangan ini mauzun bagi fa'lala, fa'lala bagi wazan. Wazan ni serupa dengan fa'ala. Fa'lala serupa dengan fa'ala pada pihak jadi wazan. Mung tak ada kiyah tu. Kalau mu nak kiyah semua, kena kiyah dengan mauzun dia. Sama-sama mauzun dulu. Nasara dah roja. Fa'lala kadah roja. Seperti dah roja. Haa, tu pi oleh kiyah tu. Dah roja, dah roja, dah roju, dah roja, dah roja tak. Dah roja, dah roja tak. Dah roh, dah rojna. Dah rojta. Payuh lah eh. Dah rojtum. Dah rojti. Dah rojta. Dah rojtuma. Dah rojtunna. Dah rojtu. Dah rojna. Oh, payuh lah. Payuh lah. Kau pergi dulu. Haa, tu. Nak kita serihak undang-undang. Dah roja. Muntah serihak tu. Cuba. Cuba tu ya. Tak serih lagi. Depan atas sini nak sorok. Pok ni pun boleh ke. Fa'lalah. Fa'lalah kadah roja. Watafa'lalah atau pada fa'lalah. Watafa'lalah. Apa ni? Fa'lalah ni orang panggil apa? Rubai mazid, rubai mujarrad. Rubai rubai mujarrad. Ha. Watafa'lalah ni rubai mazid. Berapa huruf? Satu huruf. Watafa'lalah ai kadah roja. Seperti tadah roja. Tadah roja. Tadah roja Fik Mahdi tersih tengok. Tadah roja. Tadah roja. Tadah roju. Tadah roji. Okay. Tadah roja. Tadah roja. Tadah roju. Tadah rojat. Tadah rojata. Tadah rojna. Tadah rojita. Tadah rojituma. Tadah rojitum. Tadah rajati. Tadah rajat. Tuma. Tadah rajatuna. Tadah rajatu. Tadah rajna. Baz let you go ramalama. Apa lagi? Ha, kisah lagi. Wang fa'ala. Wa atap pada fa'lalah. Jadi wa ka. Wa in fa'ala. Dan in fa'ala. Hak ni kita nak sangatkan aja. Dia orang panggil masuk dalam awal mutahriki minhum tuhan. Kita nak biar nampak agak in fa'ala. Lagi biar dia tak serih ayat dah. Kita nak tak ada serih ni pun tak apa. Nasara pun tak apa. Nasara pun tak apa. In fa'ala ka in kasaro. In kasaro ni orang panggil apa? In fa'ala masuk dalam sulasi mazid. Dua huruf. Asal fa'ala, tamu hamdu dan nu. Ubinahu lil mutawa'ati. Dah itu. Nu mutawa'ah. Kasar tu zujajah fangkasaro. Atau ingkasaro boleh? Ingkasaro. Cuba tengok. Ing fa'ala. Ingkasaro. Tasrih tengok. Ingkasaro. Nah, mana tasrih dah? Rah? Ingka saro ha. Kelige kado. Kado. Ingka saro ta ha. Tuma mai mana tuma dale mai lagi. Kena ta dulu. Tapi bila tak cukup ha, cukup dah buat bilang ini. Tahu ini. Ha, so ha, ya kau. Mula.
Eh, apa tu boleh apa munau bi cukup 14 boleh. Tapi tu kata ke bis tu. Eh, kali dia. Kali kau lihat cak pit tengok kata hok mana hok ok sebab pula. Dua kali. Inkasarna. Tak betul? Kali lagi? Nak beri hadiah juga demo. Ha? Inkasar. Ah, tu tu mana? Ah, nampak boleh tu kali lagi. Ah, boleh lah, kena lah. Tapi nak tak kira hot tadi. Ah. Ah. Inkasarna apa tu? Lebih 15. Bila sendiri tu, bukan orang lain bila tu. Lebih tu. Dicai-cai lagi dengan dulu. Dengan apa tadi? Tadi nak boleh otak ni. Wafta'ala ifta'ala ka ijtama'a. Ijtama'a tasri bi zuqo. Ijtama'i. Hai. Nak jadi zuqo malam. Ijtama'a. Loh. Ah, waktu ifta'ala. Wastaf'ala atau fa'lala. Dan istaf'ala ka istaghfara. Ni semua ni misal ni nak buat kiyah belaka ya tanasara. Karena Musa ni suruh misal suruh kiyah tanasara. Bukan atas fa'ala. Suruh kiyah di atas nasara. Bukan suruh kiyah di atas fa'ala. Kalau kiyah atas fa'ala, tak ada misal lah. Fa'lala, fa'lalu. Tak apa? Tapi ni suruh kiyah di atas nasara. Berarti kena buat sama-sama mauzun bagi kiyah. Tapi tu nak buat misal ni. Istaghfarna. 14. Tu. Tu dia. Habis itu. Wa'allala sepatu juga ihron jama sepatu juga ka ihron jama asal lagi wa'ala ka ihsyau syaba kita saya tengok ihsyau syaba semua atap pada padalah ka ihsyau syaba ya ihsyau syaba kena syabu ni Sapa situ uti makan tu ekshau syabu. Patut ekshau syabata. Tu dia. Ya tu. Era jamaah bersama tu. If alallah, iksha arro, ka iksha arro,
tu lepas dah belakang tu, tengok dah belakang. Musanid sebut macam apa lah, apa yang sini? Banyak lagi. Banyak lagi. Pendek kata lain pada sulasi mujarrad. Masuk lepot ni belakang. Sulasi mujarrad ni. Ya'lam anna abwab at-tasrif fi khamsatun wa salasuna baban, 35. Berarti PE sulasi tu ni. Jadi apa? Tinggal 29 lagi. 29 lagi. Ni lapai ya baru. 21 lagi. Tasrif gi supo. Tu dia. Habis. If'alallah isyarra. Ini ni kena tasrif. Iksha'arna Allah Akbar. Pasal orang kek kambing. Boleh sudah tu. Habis itu. Sekarang tu we boleh lagi apa. Lepas tu Musa dia kata wala ta'tabir. Dia kata dan jangan buat iktibar oleh engkau. Jangan buat iktibar. Jangan buat kira. Han mai tong pitarana. Han jadai pitarana. Jadai kit, jadai pitarana. La taktabir. Jangan iktibar oleh engkau. Siapa engkau tu? Ayyuhat talibu mulih. Ayyuhan muta'allimu mulih. Ikut kita lah. Duduk dalam tadrijun adani tu. Ayuh Muta'alim. Wala ta'tabit. Supaya. Dan jangan buat iktibar kulit engkau. Musa tu kira lah yang kata. Iktibar harakatil alifati. Akan mampu bagi ta'tabit. Jangan iktibar kulit engkau. Akan segala baris-baris bagi alif-alif. Segala baris-baris bagi alif-alif. Segala alif-alif. Zakiro harakat makbul bagi ta'tabir. Nasab ni, nasab dengan kasrah ni. Kerana jamak muan mana salim. Tu bagi kita demo harakata tu. Salah tu. Silap tu. Ya bukan jamak taksir, jamak muannas salim harakatun harakat. Jangan tersibat akan segala bagi bagi alif. Sini ulama kata boleh baca dua. La ta'tabir boleh. Kalau kata wala tuktabar boleh. La tuktabar kalau bina majhul lagu tu harakat tu raif fa'il dia. Terjemah dia dan tidak diiktibar. La tu la nafi. Kalau la ta'tabir la nahi. Dan dia mudah-mudahan. Kalau bakal pakala nafi boleh. Wala tuktabaru harakatun alifati. Dan tidak diaktibakan akan segala bari-bari bagi alif. Boleh tak? Itu boleh tak? Dan jangan aktibah oleh engkau akan segala baris-baris bagi alif.
bila kecek kata segala baris, ada apa? Kau dulu. Kira dulu. Segala baris-baris bagi alih. Mung tak usah kira di baris alih ni. Ni 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 ni. Infa'ala, waqta'ala, iftaf'ala, if'allala, if'aw'ala, if'alala. Mung tak usah kira baris tu, tak usah etibar. Tak usah etibar. Ha, sebab takut kita pergi bila. Musa dia katakan, awalu mutahrikim minhu maftuhan. Huruf mula-mula baris tu baca patah. Maka tu lah PMAD bina maklum. Lepas tu orang tanya, ha maka if in fa'ala, ini huruf pertama. Ha punya saya kira. Jangan kira segala baris-baris bagi alih itu. Baris di amlih tu pun tak saya kira. Baca in fa'ala baca saja ni. Tak saya kira alih tu. Ha, alih ke Hamzah musana. Oh, al-alifat ayil hamzati. Murad dengan segala alih jadi segala hamzah. Jadi hamzah wasal. Hamzatil wasli. Hamzah wasal. Mung tak usah kira lah segala bari-bari bagi segala hamzah wasal. Bari di hamzah wasal pun tak usah kira. Tu al-alifat ay al-hamzat ay hamzatil wasli. Ha, kerana kecek al-alifat tak kecek hamzah selalu. Mari dia jadi kena takwil banyak kali. Wala tak tabi arakatil hamzati selalu. Oh, kecek pel lagi tu tu ada maksud dia. Ha ni, tulis pada al-alifat. Wa innama atlaqan musannifu. Dan sungguhnya telah itlaq, telah sebut oleh musannif. Atlaqan di mana sebut? Sebut kita. Zakara. Atau itlaq dipakai, itlaq atlaq dipakai dah apa? Sungguhnya telah pakai oleh musannaf atlaq an alifati akan lafaz an alifah. Musannaf pakai, musannaf ni cai kamba an alifah. Cai kamba an alifah. Alif segala alif-alif. Atlaq anha itlaq di atas, pakai di atas. Telah pakai oleh musannaf akan lafaz al-alifah, pakai di atas al-hamzati, di atas hamzah. Musannaf boleh cai kamu alifah pai bun kamu hamzah, ketan kamu hamzah. Ya, tak guna lafaz hamzah. Ya guna alifah tu. Kenapa kecek lagu tu? Tak tukar ke alif lah hamzah lah. Alif ni lah hamzah tu lah. Bagaimana lagi kecek alif ganti di atas hamzah? Oh, atlaqa lagu tu ilak pada atlaqa. Li'annal hamzata. Kerana bahawasanya hamzah itu. Nah, hamzah tu iza waqa'an. Nah, apabila di apabila jatuh iyo iyo hamzah. Jatuh iyo iyo hamzah wasah lah sininya. Alhamdati hamzatin wasli. Hamzah kotak ni huruf hamzah biasa. Kalau hamzah kotak kena tulis enggak kick ha kick gigi atas dia apa kata af ala satu dia lagu tu jadi tak boleh tulis lagu ni satu lagu ni kamu tak kotak dia kena isbatkan gigi dia atas tu kalau tulis kali gitu di kerana bahawa so hamzah wasal itu li anna alhamdata ay hamdata alwasli. Kerana bahawasanya hamzah wasal ni nah. Iza waqa'at apabila jatuh. Iyo, iyo hamzah. Jatuh-jatuh. Fi awalil kalimat. Jatuh pada permulaan kelimah-kelimah. Pada awal-awal kelimah. Pada permulaan bagi kelimah-kelimah. Ikutlah kelimah pa. Di hamzah wasal di depan. Tuktabu. Jawab Iza. Di belah tu korban di sini. Nas jaya ditulis akan dia akan alhamdah. Hamzah wasal tu ditulis ala suratil alif. Ditulis di atas rupa alif. Ni. Bila tulis-tulis lagu ni belaka jangan bu gigi ke dia. Hamzah wasal bila jatuh di awal kelima tulis atas rupa alif. Gitu musalah kecil alifah tu. Padahal hamzah. Nampak tu dah. Padahal dia hamzah. Ha tu dia.
ditulis di atas rupok. Rupok ni memandai tok yu nai ton kong kam. Kau hai kian man na dui rup bap kong alif. Tu makna yang itu. Boleh lah. Habis itu. Tak apa tu. Maka sebab tu bekerjaan alifat. Murad dengan alifat ay alhamdulillah. Alhamdulillah. Kecek mudah-mudah. Jangan membuat kira lah. Akan bari-bari bagi hamzah wasat. Patut orang tanya. Bari hamzah wasat ada waktu. Bari hak tak di hamzah wasat. Bari dia. Bari hak jatuh atas wasat tu dua. Satunya domo, yang keduanya kasrah. Patah tidak jatuh pada hamzah wasal. Maka murad dengan segala harakatil alifat tu dua ya. Nampak jamak tiga ni. An muradu bin jam'i ma fawqan wahid. Jangan pihak kata tiga sini. Jangan pihak kata tiga. Harakat jamak. Jamak ni hakikat tiga ke atas. Jamaklah salim. Maka berarti hak barik ada apa? Ada tiga kita. Oh, ada tiga. Domo, patah, kasrah. Ha, kecek lagu tu selera. Fahamnya, Hamzah Wasal ni boleh tak barik berlaku atas dia tiga. Hakikat semua tiada dua. Hamzah Wasal lagi bahasa Arab. Sama ada kasrah ataupun domo. Unsur. Hamzah Wasal. Idrib. Hamzah Wasal. Kasrah. Istab ala kasra, if ala la kasra, if au ala. Kalau bina majhul sekalipun ustuf illa domo tidak lepas pada ha kelima lain pula live pada PA isim imraatun Allah wasal ismun Allah wasal ibnun Allah usah lakukan. Allah usah lakukan. Kalau kita buat ni, Abdul Qasrah dua ya. Al-muradu bil jam'i ma fawqan wahidi. Bermula murad dengan jamak di sini. Bukan tiga dah. Murad dengan jamak ni banyak pula orang kata. Ma fawqan wahidi. Ialah barang bilangan yang fawqan wahidi. Yang lebih daripada satu. Dua tak pada panggil jamak dah. Murad dengan jamak sini bagai hot lebih pada pada so. Lebih pada so. Yang ini di bahagian tiga sini dua kan tadi. Tu. Ha tu. An murad bin jam'i ma faqad wahid. Tambah lagi boleh. Li anna harakata hamzatil wasli imma dhammatun wa imma kasratun ya jadi dua tu ya takut kita tertipu dengan lafaz harakat hak jamak tu pada aduh jangan membuat kirakan akan baris bagi alim muntazam kira baris tu. Alif mana? Hamzah mana? Had keadaan alif itu sabitatan fil awaili fi ta'luq mazhub jadi had kepada al-alif lah. Had keadaan alif itu sabit ia alif dan waqiatan pun boleh jatuh ia alif jatuh pada permulaan. Mung tak saya kira lah segala baris-baris bagi Hamzah. Hamzah jatuh pada mula-mula tu. Yang jatuh ia Hamzah pada pada awal, pada segala permulaan. Pada segala permulaan-permulaan.
Kerana mana segala permulaan? Kerana awak yang jamak daripada awalu. Nah, itu nah. Awalu awalani awaluna awailu. Walin mu'annasi ula ulayani ulayatun uwal. Kalau gitu, awak itu jamak taksir daripada awalu, segala permulaan. Jadi maksud ingatlah awal ai awal il kalimah, pada segala permulaan bagi kalimah-kalimah. Hey, di mula-mula kalimah dah ifta'ala masalah, infa'ala masalah, istaf'ala masalah. Hamzah hak dek di awal-awal kalimah tu macam tak kira. Baris tu macam tak kira, tak sama-sama yang dibang. Tak kira lah segala baris-baris hamzah hak ada pada awal kalimah tu. Ataupun awal il fa'li pun boleh. Nah. Awak ini fa'il boleh. Tapi kalau kecek awak ini fa'il masuk pun fa'il lah. Ismun imra'atun ibnun tak masuk pun. Walaupun awak ini kalimah. Kenapa? Nak bawa orang masuk dalam tu. Tek. Dalam kekdah ni. Kenapa dia mahu ni pakai kekdah ni lah. Dia mahu ni pun. Ismun imra'atun ni pun. Kalau dia tiba lah. Alhamdulillah dia. Pia baca wasah tak ada. Ada tak ada. Dia kena mula je. Imra'atun. Ismun. Tak dengar. Ibnun. Dia kena mula ya. Tapi bila berhubung. Teka wasa tak sabit lah tu. Nampak tu dah? Boleh. Jangan tak tiba pada awal. Kerana apa jangan tiba? Wa innama han isyarat kepada fa tu fa ta'liliyah illatul limahzufin. Fa tu dengan makna lah. Fa makna kerana. Orang panggil fa ta'liliyah. Al-fa'u ta'liliyah tu orang panggil fa ta'lin. Mana il, ia di ilat. Jumlah lepas pada for tu ilat. Headpon apa mana? Headpon, headpon. Bukan head, bukan bukan head, bukan head dah jadi pon. For tak liliah. For tiai pon, pon lap. Mana head dia? Maklun dia dapat mana? Maklun dia mazhab. Head dia tu hazah. Pon dia tu sebut. Haa tu. Kerana dia kata. Haa tengok dulu taklid. Takdir. Takdir maklun alai dulu. Takdir hate dia dulu. Kih. 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 Benda yang jadi kih. Kih kata kita nak lihat. Lihat lain. Haa tu. Wa innama la tuktabaru. Haa tu apa? Baca lagi tu kau. Wa innama la tuktabaru harakatul hamzati. Dan hanya sungguhnya tidak dibuat kira akan segala baris-baris bagi hamzah wasah. Tidak dibuat kira akan segala baris-baris bagi hamzah wasah. Tak awak kira. Mai aja pinterana serak tentang faham hamzah wasah dah. Tak awak kira dah. Ha, hak dari hamzah tu fi awalil kalimati, pada permulaan kelima-kelima. Sebab apa tak dikirakan? Kenapa? Fa'innaha kerana bahawasanya. Ni ilat pada kata latuk tabaru. Tak boleh buat kira baris tu. Fa'innaha kerana sesungguhnya. Tak sah mana mako tak pada kerana. Kerana lah juga. Mako kerana pun tak sah. Mako kerana ni banyak kali. Banyak kali. Kerana. Kerana bahawasanya seolah menepati li'annaha. Seolah kata gitu. Fuan tu. Cupang li'annaha. Kerana bahawasanya nyo 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 an-alifah. Harajak pada an-alifah. Kerana bahawasanya nyo segala hamzah-hamzah wasah itu. Kerana hamzah wasah semua tu deh. Tengok ni. Haa, biasa dah weh. Kau dah cek dah. Ustaz lah nak masuk lah. Siap. Haa, kerana bahawasanya segala alih tu zaidatun ditambah akan dia akan alih itu. Zaidah bimakna mazidatun. Zaidatun tu asal isim fa'il. Tapi itlaq isim fa'il, not isim apa. Berlaku majad mursad dia panggil. Kerana apa?
kalau kita pakai makna betul-betul. Kerana bahawasanya nyo alih itu zaidatun yang tambah iyo alih. Yang tambah. Alih tu bukan yang tambah. Yang tambah tu kita. Alih tu ditambahkan. Maka zaidah bermakna mazidatun. Mazidah. Biar aku cek lagu tu. Ya bahasa dia. Yasana perbuat ziyadah tu kepada diri alih. Padahal perbuat ziyadah tu kena ke orang. Ha, tu maksud dalam orang panggil apa nama? Maksud dalam bagai majad akli juga. Maka sungguhnya kerana bahawasanya segala alih itu zaidatun ay mazidatun hamzatun mazidatun. Kerana bahawasanya hamzah alih itu ialah hamzah atau alifun dah. Oh, kalau bismakar dengan mausuf, bismakar dengan marjek dia. Kerana bahawasanya segala alih itu alih dengan mana hamzah tu lah. Zaidatun ay alifun mazidatun. Tak boleh lagu tu lama, itu balik pula. Kerana alih itu ialah alih yang ditambah akan dia. Alih tambah hai. Alih zaidah. Alih tambah hai. Ha, tambah ke apa? Ilat pada mazidah tu. Ditambah akan dia akan alih tu. Lidaf ilib tidak ibisa kini. Kerana menolak. Ditambah tu kerana menolak. Bermula dengan huruf yang mati. Kerana menolak akan bermula. Bermula dengan huruf yang mati. Bila bisakini bil harfi as-sakini. Jadi arak ni tak boleh mula dengan huruf mati. Dia tak boleh. Ha, kalau tak ada alif hamzah nak baca ina nah. Ni. Istab ala tak ada hamzah ni. Mana baca ina? Stop ala. Orang Arab tak boleh mula dengan huruf mati. Orang Melayu dia boleh. Semua huruf Melayu mula dengan huruf mati belakang. Kekal tu pergi tu kekasih segar telah tu mati lah kan tu dia bukan kata talah dah ni dia bukan talah tilah tulah dah telah macam mana. Ni kan ada huruf jabi kita kena berbaring. Berbaring pun jadi talah. Talah kita tu salah pada baca eh. Dia kena telah. Sesat. Ha tu. Melayu boleh mula dengan huruf mati. Arab tak boleh? Tak ada? Staf ala. Fa'allala. Fa'u'ala. Tak. Dia tak boleh mula dengan huruf mati. Maka nak menolak. Bermula dengan huruf mati tu tak makan hamzah tu. Hamzah wasah. Tu ni ilat pada mazidah. Ilat ni. Ilat dia. Tambah buat apa? Nak tolak tak sebab mula dengan huruf mati. Lalu tu bozaidah berarti wajiblah ni pada kaedahnya berhajat kepada hamzah wasah. Berhajat kepada hamzah wasah. Maka hamzah tu hamzah zaidah. Tasbutu fil ibtida zaidatun qaba'ina. Hati seminar. Tasbutu ni kita nak buat sifat kepada zaidatun pemulih atau khobar yang kedua bagi inna pemulih. Khobar kedua pemulih. Jumlah tasbutu tu buat khobar yang kedua bagi inna punsah nak buat sifat yang kedua bagi zaidatun. Hamzatun alifun zaidatun tasbutu. Ha gitu. Sifat boleh. Kerana bahawasanya alif itu ialah alif zaidah. Tasbutu yang kalau buat sifat yang sabit iyo hamzah zaidah tu sabit ni ada iyo wujidat gitu. Tasbutu ni kalau hok sabit pada ketika mula, sabit pada ketika mula dan gugur pada ketika wasa langsung cakap pe buka leh. Hak sabitnya harakah dia
di alih sabis mata di Hamzah tu. Teka wasa teka wasa ada mata dia. Cuma baris dia ya tak sabis. Tasbutu sabit ia jadi tasbutu harakatuha. Sabitlah ia ya Hamzah. Ai sabitlah oleh barisnya bagi Hamzah. Baris dia tu pergi sabit ada. Bila sabit tu fili betidai sabit pada pada tak ada pada tasbutu. Sabitlah ia pada ketika bermula. Pada ketika bermula. Pada ketika permulaan. Perakut. Tip perakut kan? Macam yang buat Allah, tiga orang perakut ke perakut serak. Perakut apa lah? Perakut Hamzah A ni, mas perakut juta Allah tu, cua bila lah. Mereka tidak ada darji. Perakut juta Allah. Tapi perakut, tiba apa? Pakut leko hai pai nak ke harakah. Itu dia. Karena bahawasanya Hamzah alih tu zaidah. Sabit ia jadi sabit oleh baris dia tu Filip tidak. Pada ketika fiha lati alif tidak. Pada ketika bermula. Ketika mula tu ada baris tu. Cuba tengok. Kalau kita tak ada wasa. Is taf alhamdulillah dengan dia. Ada baris. Sabit harakah dia. Sabit harakah kasrah. Sabit ketika mula. Fi hal tidak. Maksud ibtidak ay ibtidak itakallumi. Pada ketika mula, mula berkecek. Mula berkecek. Ketika permulaan bercakap. Haa, tu dia. Pasal apa tak sebut tu? Lilih tijaji ilai. Ilai pada tak sebut tu. Sabitlah baris dia ketika mula kecek tu. Kerana berhajat kepadanya. Kepada. Kepada. Kepada harakatiha. Berhajat kepada harakah dia. Jadi Bu Hamzah Wasa tu nak boleh mula dengan itu ya. Biar kejap lagi tu. Bukan maknanya dia teka baca Wasa Hadah Hamzah ni tak. Tak, tak, tak. Ada, ada sahaja. Ada tu eh. Tak nak bagi. Ada tu. Ada sebab tak ada. Ada sebab tak ada. Dapat tu dia? Eh? Boleh. Hamakah sabit pada ketika mula melapan asyik lagi. Sikit-sikit dah. Dah habis dah lah. Pada mula berkacak. Haa tu. Pada ketika mula berkacak. Sabitkan baris Hamzah. Watas putu. Atau pada tasbutu. Dan gugur iyo. Asalnya iyo al-alifu. Al-alifu tu. Jadi. Tas putu ay harakatuha. Kita tak boleh sebut tu. Dan gugurlah barisnya. Baris bagi alih tu. Baris bagi Hamzah tu. Gugur baris dia. Tak ada baris. Ada tu eh. Tapi tak ada baris. Gugur bila? Gugurlah oleh baris dia. Fit darji. Gugur. Pada. Ay fiha latid darji. Pada. Ketika. Darji. Langsung cakapan. Langsung cakapan. Cium. Cium kam. Anwasa. Prakut. ในการเริ่มต้นคำและหายไปในขณะที่เชื่อมคำฟิดัดจีตัวฮาติดัดจีอัปปะนฟิดัดจีไอฟีวาสติลกาลามีที่หมายถึงฟิดัดจีอัตติปัดอ่ะปัดปัดตึงหันจักรพันปัดปัดตึงหันจักรพันระหว่างคำนั้นในอยู่ในระหว่างคำนั้นมันจะหายไปฮารักะฮารักะเขามันจะหายhilai harakah dia. Hilai ketika kita cium kam di dalam rawang kam. Tapi teka mula dengan dia, sabit harakah. Sebab tu musuh kira dengan dia. Musuh kira. Oh, ya zedah, ya zedah. Ya alih zedah, Hamzah zedah. Zedah tu untuk nak menolak bermula dengan hormati. Ya. Kalau gitu, teka mula. Ha, ada. Ada pasal berhajat ke dia, teka nak mula. Tapi bila... bila kita langsung kecek pe, hubung kecek pe, tak berhajat lah ke dia. Raih prayur, orang panggil.
ไรค่ะหมดประโยชน์ประโยชน์ก็คือต้องการที่จะให้เริ่มต้นคำที่ตายนั้นได้ให้อ่านได้tapi bila berhubung kejap eh habislah rakyat was kalau kita nak baca ni waf was taf ala waf alala waf au ala waf alala nak baca hati baca ha gana tak baca hamzah mai oh berhubung dah ada wa dah wa tu mak hidup dah hamzah ni kau mod prayo tak ada wa if alala tak ada wa istaf ala tapi bila baca hubung waf wastab ala sabit tu lah dalam mata miyuh yang kena baca fal ismu lagu tu nak baca kena baca kena ha dengan abang baca kena kena ha oh ni hidup ha Hamzah alih ni, alih ni tak kira alih ni, alih alih kelima, alih, alih makrifah dia masuklah bagai alih Hamzah, alih Hamzah besar kak, kalau kira maka tak kira lam, lamati lamati alih Hamzah besar Hamzah besar tak kira kerana hubungnya depan dah maka kira eh semuanya hak demu mati ke apa? Lamati jumpa dengan sing mati. Lamati jumpa dengan sing mati. Alih tak tak kira. Ada sebab tak ada dari dia. Maka lamati jumpa dengan sing mati. Wak lagu mana? Melepaskan dua mati. Wak lagu mana? Bukan serak kalam. Macam mana? Falismu. Falismu. Jangan baca. Falismu. Falismu betul tak? Falismu betul tak? Fasmu betul kau tak? Falismu, falismu yuk rafu bil khabdi wa talwini Hul albi wa lami. Baca bagi kenal lah. Ngapa-ngapa tu? Tu dia. Tak boleh bagi, tak boleh kira dengan dia. Kerana dia tu sabit bagi kau mula dia je. Kalau, kalau kita kata ha, kalau tak ada alih lah. Nak kata kenal pula? Tak ada alih lah. Macam mana? Fasmu. Yang tak baca faismu? La tak tabir. La tak tabir harakatil alifat. Dimada? Di annaha za'idatu. Tasbutu fil ibtida' wa taskutu fil Fidarji. Ni kaedah ni ingat, buat syahid belakang. Mana syahid? Mengata tak baca, tak, tak ada kira tu. Haa ni. Ngapa? Hak ni penting. Wala taktabir harakatil alifati fil awaili li annaha za'idatun taskutu fil ibtida'i wa taskutu fil. Haa ngiling. Bacalah Adarji tu. Habis itu. Tak apa tu dah. Hati kau tu je nak ayat gitu. Tu pukul 8 dah. Ha, biar nak ngapa tu? Nak sorang-sorang ha, ya. Yeah. Ayo. Ha. Oh, jadi. Nasarat Satu tak ada suara lagi kena. Lagi gitu. Ha, pi lagi ha. Ha, lagi enak oi. Enak lah. Ikut nasoro. Itu lagu ni.
tu. Kadang nasi kabu seminggu. Ha? Nak guna tu, ha? Mungkin lah soro lah, soro lah. Pak mau tu gapo dulu kita janji. Tinggal soro. Jangan lupa. Kamu ingat. Alhamdulillah. Ha, lagi. Kena dia boleh. Ha. Shabu. Ha, tu okey. Lagi siapa? Ha, lah. Tahu eh, ha. Ha. Siapa nak boleh lagi lakai tu? Okey, angin lalu. Ada lagi pak. Ha, baik dia. Ha. Lagi habis dah lagi. Ha, ye. Kali-kali dah rajam lah. Kali-kali. Tak berhati dengan. Tekor kita dengan apa? Tekor tak ada alih tu, biar dipanok sikit suara lah. Dah rajak. Dah rajak. Minah Pak Belzor. Jangan kata nasara nasara. Ni apa supo ya dua tu. Nasara nasara nasaru. Ha gitu. Ha. Dah lagi. Belakang pun boleh tak tak lagi belakang ni. Ha. Siapa ni? Ai dah lima lu buku ni, buku nasi kapu ni. Nasi kapu ni malu. Ha. Siapa? Tasri, Nasrul pun tak apa. Ha. Boleh. Boleh tak? Ha, tahun ni dulu ha, nak kita tanya dah. Ni lagi. No. Ha, yo. Boleh tak tu? Dah. Ha. Tara. Nah, soro kedai, ada kedai. Aduh, sia pula. Ah tu, abi pagi ni dah. Hello ke dia? Tu dia. Ogah ni tu, ha boleh. Tu. Pani tu dia. Nabi duk sebuah syurga, Nabi duk kecek ha syurga tu Ukasha. Ukasha sahabat Nabi, mari kalau. Ya Rasulullah, minta amal sorai masuk. Masuk ke? Masuk ke? Rasulullah kata, engkau salah seorang ahli syurga. Lepas pada ukasha kecil, sahabat lain pun nak gerak berdua. Amma. Nabi kata, tak ada ukasha dah lah. Tak ada ukasha dah lah. Tekek tu. Haa, tu. Yang ni, kita buka bagian, kita kata. Tak running je lah, tak boleh.
Kalau we belakor tu belakor. Jadi nampak belakor pula dah. Tak ada motor tu lah. Tak ada ugasah lah. Ugasah ni warni. Dia warni lah. والله أعلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقل بلا يخشى وعمل لا يرفع ودعاء لا يستجاب نسألك علوما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.